Assalamualaikum dan selamat bergabung kembali. Tunggu sambil belajar terminologinya ya, mumpung kita ingat terminologi. Ini belum di-share soalnya masih bingung gimana cara. Ini masih jelek, nggak suka sama ini, masih belum suka. Dokter bisa supaya secara mutasnya dulu gitu. Nah, kan nggak ada, belum dimasukin. Teman-teman, ada yang ingat? Yang dua apa dua makna gitu ya, Mbak? Ya. Taujih ya. Ah, itu. Taujih. 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 Jadi kalau 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 dua taujih itu gimana? Tunggu, tunggu. Itu al-mulk ya? Kayaknya iya. Ya, pasti ada di Iya, sini, bisa insyaallah. jadi. Oh, no. Biar biar keren bilangnya. Tauji Iya, tuh. diulangkan. Oh, cuma satu kali ya. Perasaan Hana dua kali deh. Ya nggak apa-apa. Ya bukan biar keren, maksudnya kalau kita besok-besok baca balaghah mungkin ketemu kata itu ya. Tauji Uji. atau taujihatin. Oh, berarti kalau dua taujihatani. Tauji. Oh, taujihatani. Oke, H kecil atau H besar? Tauji ha kecil ya. Kayaknya Ya, taujih. salah. Taujih. Jadi taujiha, taujihu, taujihani. Pilih. Oh, dia langsung dikasih pluralnya aja. Here bil ghaibi has two taujihat. Oh. Jadi nggak perlu pakai pair version ya. Tahu jihad. Oh ya, enggak. Iya. Oke. Jadi intinya sawaun alaihim astaghfartalahum am lam tastaghfirlahum. Ada dua taujihat. Berdasarkan apa ya pendapat kita. Bisa jadi satu kalimat berarti less stressor atau bisa jadi dua kalimat. Ada satu stressor atau emphasis-nya di situ. Oke. Okay. Sabar. Ini. Di mana kita harus kasih keterangan mubtada mahdhufnya? Sebelumnya sawaun aja. Di dalam kurung. Nah, kasih kotaknya sendiri ya. Mubtada mahdhuf huwa. Kecil aja. Oke. Nah, ini udah jadi jumlah ismiyah. Kita ikutin Iya. Ustadz ya. Oke. Iya. Jumlah ismiyah. Istafarta di dalamnya
Ini versi Anta. Jadi tidak ada fa'il. Fi'il wa fa'il. Lahum jar wa majrur muta'alliq bil fi'il. Muta'alliq bil fi'il. Ya, sampai di sini sih ini udah jadi jumlah fi'liyah ya. Iya. Jumlah fi'liyah. Dan ada sambungannya. Puluh. Oke. By the way, Mbak Ferry, apa kabar? Assalamualaikum. Alhamdulillah, waalaikumsalam. Iya, baru bisa gabung. Alhamdulillah, akhirnya. Lagi sepi soalnya. Biasanya rame. Oke, lagi sih. Ya, mudah-mudahan besok-besok juga kasih kemudahan kesempatan ya untuk ketemu lagi. Setelah sampai ini lebih apa ya? Aku mau tanya, nyambung boleh enggak? Apa itu? Cara bikin dagger alif. Oh, mereka punya apa? Kayak shortcut tersendiri. Kayak misalnya bikin ini. Apa namanya? Harokat gini kan? Shift. Gitu. Nah, kalau untuk dagger alif, Hana nggak tahu yang mana. Jadi selama ini yang Hana pakai 6, 7, 0, kemudian ALT, X. What? 6, 7, 6, 7, 0, ALT, X. Ya. Yeah. Ya, yang up x-nya itu di apa barengan. Iya. Mereka tuh punya, Hana udah coba semuanya, mana sih nggak tahu. Ah, udah. Yang penting bisa. Biarpun agak ribet gitu kan. Kalau yang kayak bendera itu apa namanya itu? 6 5 3 ALT x. 6 5 3 Alt plus X. Ya. Tanda mati itu. Ya, kalau yang lain pakai Shift Q W E R A S B. Ya, kayak biasa. Okay. Silakan Kak Nive ya. Eh Kak Nive terus sih. Hari ini Kak hari. Nive terus. Ingat Kak Nisa terus hari ini. Saya Mbak Ferry, silahkan identifikasi kata per kata. Iya, tak coba ya. Amit harf ya. Enggak, bukan apa
Yang harus apa? Amlang ya, harus lightus. No, am artinya or atau. Am harf apa? Kak Nur? Nama-nama wali online di Pakistan atau kok nggak ketemu ya? Iya karena nggak ada di daftar dua itu. Harf ataf kali ya. Anlam ya, bukan am. Kalau am itu harf apa ya? Nggak tahu. Harf ataf, bukan ataf. Iya. Kayaknya harf ataf deh. Iya, harf ataf. Oh ya, ngomong-ngomong harf, kayak kemarin Hana ini harf apa ya? Ingat kan kemarin? Sebenarnya bukan am, tapi illa. Illa mahayumsikuhunna illa rahman. Illa, itu yang dijelaskan Ustadz, namanya harful idraf. Oh, illa. Idraf. Nah, jadi harf yang membawa kita ke arah sebaliknya. Oh. Tidak ada yang menahan mereka. Tiba-tiba ada kan, kecuali Allah. Dari yang tidak ada, malah jadi ada. Jadi ke arah sebaliknya. Gitu. Kecuali Allah. Nah ini, harful idraf. Itu untuk illah. Penjelasannya gimana tadi? Huruf yang? Huruf yang membawa kita ke apa, arah sebaliknya. Like opposite direction, kata Ustaz. Cuman ya tadi illa ya. Iya illa. Nanti Hana bilang enggak ketemu. Kan enggak ada, emang enggak dimasukin di sini sama Hana. Huruf no, oke, enggak ada. Benarnya ada di ini, tapi mungkin nggak Hana mention. Anyway, jadi kalau am harf ataf ya, karena dia menghubungkan dua pilihan. Oke, okay. Silakan dilanjutkan Mbak Ferry. Lam harf harf apa itu lightest ya? Iya, harf lightest. Apa aja harf lightest? Anlam likai bukan bu, iya bu, illa i illa lama halfali. Silakan Kak Aisyah, harf lightest. In lam lama walfali. Walfali. Kak Nur. In lam lama walfali. Kak Nivea. In lam lama wal fali. Jadi in lam lama wal fali. Itu harf lightest. Silakan coba Kak, Mbak Ferry. In lam lama wal fali. Iya, jadi bukan illa ya, in. Dan ini termasuk harf lightest betul. Kalau Hana untuk memudahkan mengingat, lightest in, light an. Jadi lightest in lam lama warfali, half light an lan likai idan hatta. Gitu. Istilah dalam bahasa Arabnya untuk harf lightest itu harful jazima. Oke. Dan selanjutnya tastafir. Tastafir fi'il mudhari. Apa wazani istighfaro. Iya. Ala wazani zani istighfaro. Istighfaro atau istaf'ala ya. Istaf'ala. Wa. Wa miruhu.
Anta atau hia. Anta atau hia. Oke, nanti kita bakalan tahu dari konteksnya. Anta atau hia, kita tulis dua-duanya dulu. Dan di sini kiri dengan sukun. Kenapa? Lightest. Iya. Istilah Arabnya lightest majzum. Jadi fi'il mudhari majzum. Majzum. Fi'il mudhari majzum ya. Oke. La harf ajar ya. Iya, harf ajar. Ajar. Apa aja ajar? Alang ya. Kemarin juga sekarang lupa. Kalau pelan-pelan aja nggak apa-apa. Ba, ta, kaf, lam, waw. Ta, ba, ta, ta, la, mim, ala, ila. Oke, jadi begini. Lima dulu. Ba, ta, kaf, lam, waw. Ba, ta, ta, lam, waw. Nah, itu lima itu huruf cuma satu alfabet ya. Ba, ta, kaf, lam, waw, satu alfabet. Nah, ini dalam bahasa Indonesia-nya mimpikan. Mimpikan. Jadi min fi an. Mimpikan. Min fi an ala hatta ila. Coba. Min fi an ala hatta ila. Iya, silakan diulangi dari awal lagi. Ba ta kaf lam waw mim. Min apa mim? Min. Min fi an ala hatta ila. Oke, okay. Sekali lagi. Ba ta kaf lam waw min fi an ala hatta ila. Masya Allah. Jadi ini termasuk harf jar. Kita harus apa namanya? Detail karena ada bermacam-macam la. Ada lam al-taukid ya. Nah. Jadi di sini ini lam harf jar. Dan hum majrur. Iya, ini attached pronoun ya kan? Attached pronoun dhamir. Dhamir al-muttasil. Baru apa propertisnya? Singul e pruler pruler pru plural plural kok bisa banget bilang pruler plural kaman kaman satunya apa tadi si status status ajar type plural kaman type udah ini apa gender. Gender mas eh feminim. Kenapa feminin? Maskulin ya. Kalau plural itu feminim. Oh, itu plural ini. Si anu broken plural. Iya, ya. Kalau broken plural feminim, kalau plural maskulin. Iya. Non-human broken plural, feminine, one feminine. Oke, okay. Nah, ini whom plural masculine. Kalau yeah. Plural feminine, hunna, ya kan?
Kita punya una. Oke. Ada lam. Harf lightest, light. Harf light. Oke, apa aja harf light? An, lan, likail, an, lan, likaila. Likai, izan. Likai, izan. An, lan, likai, izan. Hatta. Kok hatta? Iya. Betul. Ya, betul. Sekali lagi. An, lan, likailan, hatta. No. Kak Nur, gimana? Anlan likai idan hatta. Mute. Anlan likai idan hatta. Kak Aisyah? Anlan izan likai hatta. Oke. Okay. Hana, anlan likai idan hatta. Mbak Ferry lagi. An likai izan hatta. Iya. Jadi kita lan punya berarti dia half light. Istilah dalam bahasa Arabnya harfun nasibah. Iya, nasibah. Kita harus biasakan pakai ini ya sekarang karena kita sebentar lagi bakalan sering baca i'rab dalam bahasa Arab ini. Jadi ya, harus dia pala paling nasibah. Ya. Nasibah jasimah. Jasimah sama nasibah. Oke. Okay. Ana itu yang home kenapa common ya? Oh iya, sorry. Terima kasih. Harusnya apa? Proper. Proper. Atas pronoun. Atas proper. Ya, karena pronoun selalu proper. Iya, terima kasih. Sudah diingatkan. Oke, silakan dilanjutkan, Mbak Ferry. Ya, Firo, fi'il mudhari. Fi'il mudhari biwazani istaghfaro. Ada, kalau istaghfaro, harus ada tambahan ta dengan sa seperti ini. Ala wazani berarti itu kecil ya? Iya, betul. Nasoro. Bukan. Kita udah lama. Doroba. Doroba, ya teribu, ya. Oparo ya firu ya. Jadi itu adalah doroba. Jadi baraba ana wazni baraba wa dhamiruhu huwa biasanya kalau fi'il mudhari kan yang turun tapi dengan u. Iya. Kenapa ini diakhiri dengan a? Karena itu light tadi. Iya. Langit istilah Arabnya fi'il mudhari mansub. Mansub. Ya, di isim kita punya isim marfu, isim mansub, isim majrur. Di dalam ya. Kita juga punya fi'il marfu, fi'il mansub, fi'il mansub dan fi'il majzum. Oke. Dan Abdul Jalala ini keempat propertisnya. Rafa. Singular. Maskulin. Proper. La huruf jar. Iya. Huruf jar. Domir mutasil. Iya. Mutasil. Propertisnya. Jar. Mm-hmm. Ruler.
maskulin proper. Oke, terima kasih, Masya Allah. Alhamdulillah. Bisa aja. Alhamdulillah. Jadi seru kan reviewnya. Nggak kebayang kalau kita harus nge-review baca dari pertama. Wah, banyak banget. Malah bikin stres ya. Tapi dengan begini, membahas ayat seperti ini, jadi kita review sambil apa mengaplikasikan ke ayatnya langsung. Dan ini mudah diingat. Insya Allah. Yang kita lakukan di sini, yang pertama ini, tastaghfir, karena dia jumlah fi'liyah. Ya, it's going to be jumlah fi'liyah. Tapi karena dia anta atau hiya, ini bisa jadi punya fa'il, outside door. Jadi kita taruh di sini fi'il dulu ya. Nanti kita tentukan apakah dia anta atau hiya. Kalau dia anta, berarti tidak ada fa'il. Kalau dia hiya, kemungkinan ada. Di sini, lahum. Jarwa majrur. Ta'alik fi'il. Dan selanjutnya ada fi'il yang baru lagi. Berarti ini akan menjadi jumlah fi'liyah yang baru. Artinya, ini berhenti di sini. Nah, sejauh ini, apakah kita temui fa'il outside door? Enggak. Nah, berarti enggak ada outside door ya. Tapi kita masih belum tahu apakah dia anta atau hiya. Fa'il. Fa'iluhu. Oke. Dan ini jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Selanjutnya. Huwa version. Apakah ada fa'il? Ada. Ada. Zul Jalalan. Iya, jadi ini fa'ilnya. Dan lahum sama seperti yang sebelumnya. Jarwa majrur muta'alliq bil fi'il. Dan ini jadi jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah lagi. Sebagai catatan saja, karena ingat-ingat lupa sih, tapi tunggu dulu. Enggak ada ya. Kalau enggak salah Ustadz bilang untuk istighfar dan yaghfiru ini selalu diikuti dengan lam hafjar. Ada yang ingat? Itu married with lam hafjar. Ya, jadi udah pasangan fi'ilnya gitu ya? Iya, kalau nggak salah begitu Ustadz jelaskannya. Nah, di sini kan dia pakai lam. To forgive, okay, dia menggunakan lam, someone or something. Ghafaro. Istighfaro juga pakai. Or mean. Or who, jadi maksudnya tanpa ini, tanpa harf, directly. Yeah. Tapi ini untuk offense ini apa namanya? Foreign offense. Kalau offense itu artinya apa ya? Menyinggung. Menyinggung. Kayak memarahi gitu ya? Atau nggak ikhlas lah? Nah, iya.
Ya. Jadi kalau tidak pakai had malah jadi unusual. Sepertinya ini ya. Nah, oke. Okay. Duh, yang jelas sudah dijelaskan Ustadz di kelas, cuman nggak tahu kayak berapa. Itu di bagian kayaknya di kelas short. Di kelas short. Nah, kita membahas suratul munafiqun kan di kelas nahu. Kemudian ada pengulangan sedikit-sedikit di kelas short. Apa ya? Fatara marid with lam harful jar regardless the family. Jadi mau family apa aja dia pakai lam. Okay. Merit to mana? Gimana? Merit to. Harap maklum lah ya. Apa lagi yang di sini? Untuk grammar kayaknya segitu. Tapi nanti bakalan ada di translasinya kita membahas cara menerjemahkan am bersama a di atas tadi. A dan am bagaimana cara menerjemahkannya, dan kemudian di sini ada pengulangan bahkan sampai beberapa kali ya. Astagfirullah. Astagfir, yafir, lahum, 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 3 kali. Ya, ada pengulangan, dan itu nanti namanya idnab, yaitu menggunakan lebih banyak kata dari yang seharusnya. Diulangin terus, bosen kebanyakan ngulangin kata yang sama. Dan itu ada alasannya. Insya Allah nanti ketika kita sudah selesai grammar, kita bisa lihat penjelasan Ustaz. Nah, kalau Hana lupa, minta tolong diingatkan. Tapi sejauh ini, untuk grammar sendiri, ada yang mau didiskusikan? Enggak. Enggak. Oke. Dari astaghfirullahum, amlam tastaghfirullahum. Ini Hana salah deh. 1, 2, 3, 4, 5. Lima. 1, 2, 3, 5. Biar enggak yakin. Oke. Kita tidak pusing. Dan satu lagi jarwa majus ya. Nih. Semuanya jadi jumlah fi'liyah. Oke. Baru bisa kita hapus. Oh no. Maaf. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Yang terakhir. Nih, harusnya seperti ini. Astaghfirullahum am lam tastaghfirullahum lan yaghfirullahum. Ada terasa sesuatu? Oke. Kembali ke artinya dulu. Apakah kamu whether you ask forgiveness for them or do not ask forgiveness for them, never will Allah forgive them. Kira-kira ada nggak hubungannya? Satu kalimat, dan ini kalimat yang kedua. Bisa nggak ini di... Iya. Bisa nggak jadi syarat wajah syarat? Make sense nggak? Ada pendapat? Kalau syarat itu satu hal, diikuti satu hal. Kalau ini hal yang pertamanya udah double ya. Jadi bukan kayak syarat, tapi kayak gak masalah apapun itu hasilnya tetap sama. Jadi bukan conditional sentence ya? Bukan kayaknya. Yang lain gimana? Ya kayaknya bukan conditional sentence. Oke, bukan. Tapi kalau dibaca seperti ini, ada hubungannya gitu kan? Ada. Iya, tapi kita, kalau Panitia gimana? Masih bingung, tapi masih nyambung sih. Itu kan masih satu. Tapi hubungannya apa? Masih bingung. Masih bingung. Kalau Mbak Ferry? Masih nyambung, maksudnya tadi sama yang ini ya. Ya, never will Allah forgive them. Tapi bukan conditional ya. Oh, bukan conditional. Ada hubungan tapi bukan syarat wajabu syarat. Iya. Oke. Sekarang kita coba lihat di sini. Astagfirta alhamzatu lil apa? Litasmi. Iya, litasmi. Wa ma'adi wa fa'iluhu.